Akhirnya Yuta dan Kak Mio sudah selesai bantuin Paman Ipe di sushi bar ya teman-teman ya. Paman, aku pamit dulu ya. Terima kasih banyak Yuta dan Mio, kalian sangat membantu. Iya, sama-sama Paman. Oke, Kak Yuta, ayo kita keluar. Kita tinggal menunggu pengunjung yang mau mampir ke takjilan Paman Ipe. Wah, ada kakak cantik. Kak, halo Kakak Zue. Kak mau kemana Kak? Aku mau pergi dulu ya. Kak mampir sebentar Kak ke takjilan gratis Paman Ipe. Wah, Paman Ipe buka takjilan gratis Mio. Iya Kakak Zue, silakan mampir ya Kak. Wah, boleh nih. Ya udah, aku mampir dulu ya. Iya Kak, silakan Kak. Oke teman-teman, tinggal kita cari yang lain. Kira-kira siapa lagi ya yang mau mampir ke takjil gratis Paman Ipe? Aku akan coba cari yang lain. Kak Yuta jagain di sini ya. Iya, tenang Mio. Kak Yuta akan menjaga kedai di sini. Ini namanya kedai atau toko? Ini angkringan Kak. Oh, angkringan ya. Angkringan takjil Paman Ipe. Oke teman-teman, kita cari lagi yang mau mampir ke takjilan gratis Paman Ipe. Di mana lagi ya warga kota Sakura ya teman-teman ya? Oh itu dia. Sepertinya ada Kak Ayumi. Kak Ayumi, ayo mampir Kak. Ada apa Mio? Buru-buru sekali kamu. Ini Kak mampir Kak, aku dan Kak Yuta dan Paman Ipe buka takjil gratis. Silakan mampir Kak. Wow, keren sekali. Iya Kak, silakan mampir. Ada nasi bok, itu nanti Kakak bisa bawa pulang. Wow, banyak banget teman-teman. Oke guys, kita sekarang mau cari lagi yang lain ya, yang mau mampir ke takjilan gratis. Kak Yuta, aku jalan dulu ya. Mau kemana Mio? Kak Yuta jaga di sini aja ya. Aku mau ke tempatnya Polisi Genji dan Polisi Sakura. Oke deh kalau gitu, aku akan menjaga di sini. Iya Kak, aku pamit dulu ya. Ayo teman-teman, kita ke rumahnya Kak Polisi Genji. Nah itu dia, sepertinya ada di rumah Pak Polisi Genji. Ada apa Mio? Masih sore sudah ke rumahku. Pak Polisi Genji, ayo ikut aku ke kedai. Kedai apa? Kedai sushi. Wah, kamu mau buka takjilan gratis lagi? Iya Polisi Genji. Kak Sakura, ada apa Mio? Pak Polisi Genji dan Kak Sakura ikut ya. Ikut kemana Mio? Ke tempatnya Paman Ipe. Wah, kalian mau buka takjil gratis lagi ya? Iya, Polisi Sakura dan Polisi Genji. Yaudah, Mio dan Polisi Genji ikut aku ya. Kita bawa mobil saja biar cepat sampai ke sushi bar. Oke teman-teman, let's go. Kita berangkat. Semoga di bulan Ramadan ini penuh berkah ya teman-teman, untuk kita semua yang menjalankan ibadah. Oke. Wow, sepertinya sudah ramai Mio. Iya Polisi Sakura, aku baru saja cari-cari yang mau mampir, yang mau buka puasa di sini atau mau mengambil takjilannya. Oh gitu, ayo cepet. Halo semuanya, halo Polisi Sakura. Wah, Yuta rajin sekali. Terima kasih banyak Polisi Sakura. Mio, kalian berdua ini yang merapikan takjilannya? Iya Polisi Sakura, aku dibantu sama Paman Ipe. Tapi Paman Ipe sekarang di dalam. Paman Ipe sedang menyiapkan sushi untuk jualan nanti malam. Oh begitu ya Mio. Iya Kak Sakura. Ayo teman-teman, jangan lupa ya mampir ke takjil gratis Paman Ipe. Dan jangan lupa subscribe channel Papi Alia. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.